أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين. Muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat menyambung kuliah duha mingguan, dan insyaallah kita akan sambung bacaan daripada tafsir Nurul Ihsan. Sebelum tu kita akan baca daripada wirid Syekh Abu Bakar bin Salim, muka surat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya aziman sultan, ya qadiman ihsan, ya daiman ni'am, ya kathiran jud, ya wasi'al ata', ya qafiyan lutf, يا جميع الصنع يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تذن لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مخوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك ننجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد اخرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نحلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Muslimin muslimat mati sekalian, kita akan sambung daripada surah An-Nahl, muka surat 298. Tafsir Nur Ihsan, muka surat 298.
Kita akan sambung pada ayat yang ketiga. Ayat surah An-Nahl ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Ta'ala amma yusyrikun. Telah jadi Allah akan tujuh langit dan bumi dengan sebenar, menunjuk atas wahdaniyah bagi Allah semata-mata. Ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi Allah Ta'ala daripada barang yang mereka syirik, asnam yang diberhala dengan Allah. Muslimin muslimat mati sekalian, ayat ketiga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut bahawa dialah Tuhan yang menjadikan langit dan juga bumi dengan yang benar. Tak ada Tuhan yang mampu untuk melakukan apa yang Allah Ta'ala lakukan. Tuhan-Tuhan selain daripada Allah adalah palsu belaka. Tak ada kuasa, bahkan mereka pun dibuat oleh manusia. Tokong-tokong, kuil-kuil, Tuhan-Tuhan yang macam-macam bagai bentuk. Ada yang belalai gajah, ada yang perut buncit, macam-macam jenis. Semua hak yang digambarkan sebagai Tuhan tu tangan manusia yang mengukirnya, yang membuatnya. Keras, tak dapat nak bantu apa pun. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terbentang luas, banyak sekali bukti-bukti kewujudan dan kekuasaannya. Tapi orang jenis manusia nak buktikan sesuatu kata ada, konon-konon kena tengok baru nak percaya, kena rasa, kena dengar baru nak boleh terima. Sedangkan kehidupan seharian dia, banyak benda yang dia tak dapat tengok tapi dia percaya akan kewujudannya. Percaya kata ada, percaya kata ada angin, ada udara, oksigen. Dia duduk bernafas walaupun dia tak pernah tengok oksigen tu. Dia percaya kata ada anak dalam perut, dalam rahim seorang perempuan walaupun dia tak nampak anak tu. Hanyalah bergantung, berdasarkan kepada perut yang besar. Tapi dia kata ada anak dalam tu. Dia tak nampak pun. Dia boleh terima pula. Mata yang tak dapat melihat, benda yang dia tak dapat tengok, tiba-tiba dia kata ada. Allah Ta'ala yang dia tak boleh tengok, dia tolak, dia nafikan kewujudannya. Pelik. Tengok kabel elektrik, wayar elektrik. Tengok wayar kabel elektrik, tengok tak ada nampak apa. Nah, tapi bila mengaji tahu yakin kata dan kabel elektrik tu ada arus elektrik. Tak nampak pada zahir. Kalau pi pegang, pi kerat, tak tutup dia punya ibu sawat dia, mati rejum macam tu je. Tapi boleh percaya, boleh terima kata dalam kabel elektrik tu ada arus elektrik yang mengalir walaupun tak nampak di mata kasat. Begitulah manusia patutnya untuk dia berfikir dan menerima apa yang ada di sekeliling dia untuk dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah jadikan langit, langit yang tujuh lapis langit. Kita manusia hebat terabana pun kapal angkasa dia tak pernah lepas langit, tak pernah tembus. Hak yang duduk planet, segala planet, semua bintang-bintang, matahari ke, Pluto ke, apa ke, semua duduk bawah langit. Bukan duduk di atas langit lagi. Bukan tembus langit pertama lagi pun. Satu langit ke satu langit 500 tahun perjalanan. Bukan sikit. Nabi Allah mi'rajkan tembus tujuh lapis langit. Manusia tak mampu. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min athari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Allah cabar manusia, kalau mampu tembus langit, tapi tak mampu. La tanfuzu illa bisultan, dengan kekuasaan. Tak mampu. Allah yang menjadikan langit. Muslimin muslimat, kita dah buat grup info datang emu yang kita habaq, kita nak buat grup dan kita buat dah. Semarin saya ada kongsi dua amalan.
Kalau ada handphone boleh buka. Saya nak cerita tentang ayat yang lebih kurang sama dengan ayat ni. Ada tak? Ada yang takut nak jadi ahli, jadi kru. Tak apalah, tak mau jadi, kita tak kisah. Saya nak berkongsi amalan-amalan sikit demi sikit. Dan kemarin saya share dalam tu, kongsi dua amalan. Amalan pertama yang saya sebut amalan sebelum solat subuh. 100 kali dibaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Hari ini kita duk sebut banyak kali amalan orang soleh. Mereka bangkit awal sebelum daripada masuk waktu subuh, dibaca 100 kali subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kalau tak dan sebelum subuh, pastikan lepas main sunat subuh, sebelum laksana solat subuh, baca 100 kali ni. InsyaAllah hidup akan jadi mudah, sama ada rezeki maupun urusan-urusan yang lain. Allah Ta'ala akan bagi kemudahan. 100 kali. Kalau nak buat antara sunat subuh dengan semayang subuh, biasa tak dan. Lah ni 6 suku lepas semayang subuh dah. 100 kali ni kalau baru nak buat, nak beramai, tak dan nak habis. Waktu terbaiknya sebenarnya adalah sebelum daripada subuh. Dan saya semalam berkongsi amalan di malam Jumaat. Pagi tadi pun kuliah duha di simpang 3 saya sebut. Pasal berkaitan dengan ayat ni. Ayat yang menyebut tentang langit dan bumi. Saya pernah mendengar satu ceramah ulama besar India. Dia ceramah dalam bahasa Arab, terletak di Madinah. Dia menyebut siapa-siapa yang baca dua ayat terakhir daripada surah Al-Jasiyah. Dua ayat terakhir surah Al-Jasiyah, ayat 36 dan ayat 37. Surah Al-Jasiyah ni lepas dia surah Al-Ahqaf. Siapa-siapa yang baca 10 kali di malam Jumaat, 10 kali, maka orang itu telah menunaikan hak yang wajib dia tunaikan kepada mak ayah dia. 10 kali. Dan saya cari dalam simpanan saya, jumpa amalan di malam Jumaat yang saya share juga kemarin semalam. Amalan di malam Jumaat ada gambar surah tu Syekh Habib Abdullah Salim Asy-Syatiri. Habib Abdullah Salim Asy-Syatiri, tok guru kepada Ustaz Zul Syatiri di Sungai Dedak, Pondok Asy-Syatiri. Tok guru dia tu gambar. Syekh Abdullah Salim Asy-Syatiri ni digelar Sultan ulama, sultan kepada para alim ulama di Yaman. Dia sebut, saya share tu, barang siapa yang membaca ayat berikut di mana hari Jumaat, falillahilhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kemudian membaca Allahumma ja'an sawabaha liwaliday, maka tidaklah hak-hak seorang tersebut kepada orang tuanya kecuali ia telah menunaikannya. Jadi hak ni dia tak sebut 10 kali, cuma ditambah dengan doa. Dia doa-doa supaya pahala daripada bacaan dua ayat ni dibagi kepada mak ayah. Jadi ulama sebut pasal ayat ni cerita tentang langit dan bumi hak kita baca pagi ni. Jadi antara amalan orang soleh pada malam Jumaat, mereka akan baca. Saya meramai 10 kali. Dua ayat terakhir daripada surah Al-Jasiyah ini dibaca pada malam Jumaat, niat untuk mak ayah, maka kita menunaikan hak mak ayah kita. Muslimin muslimat mati sekalian. Jadi ayat surah Jasiyah tu menyebut tentang langit dan bumi. Tuhan yang memiliki langit dan bumi. Ayat ketiga daripada surah An-Nahl ini, Allah Ta'ala menegaskan dialah yang menjadikan langit dan bumi. Kalau ada orang yang nak cabar Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang tak boleh terima apa yang Allah Ta'ala perintahkan, cabar, suruh buat langit bumi, suruh dia buat. Jangan kata nak buat langit bumi, nak buat apa pun tak sempurna kejadian yang manusia buat ni, tak sempurna seperti mana Allah Subhanahu Ta'ala jadikan. Ta'ala amma yusyrikun, matinggi Allah Ta'ala daripada barang yang mereka syirik, asnam, yakni berhala dengan Allah Ta'ala.
Allah tu Maha Tinggi, tak padan, tak layak pun untuk digandingkan dengan sembahan-sembahan yang menjadi bahan syirik bagi orang-orang yang menolak untuk beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat mati sekalian. Jadi alam yang ada di sekeliling kita, di atas, di bawah, keliling kiri, kanan, depan, belakang, Allah jadikan untuk kita berfikir, tengok, renung. Kita dalam keadaan lemah, tak mampu nak buat seperti mana apa yang ada di keliling kita. Semua tu menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Saintis-saintis di dunia ni kalau ditanya, walaupun mereka orang kafir, mereka akan menyatakan bahawa sememangnya alam ni ada pencipta dia. Cuma mereka tak beriman dengan Allah Ta'ala. Mereka tak jadi ateis, tak percaya ke Tuhan, tak ada masuk kelompok tu. Tapi mereka yakin ada Tuhan pencipta kepada alam ni. Tapi Tuhan yang mereka maksudkan, mereka tak jumpa Allah Ta'ala, jumpa Tuhan-Tuhan lain. Tapi logik akal manusia pun tak mampu tuan-tuan untuk fikir dan nak buat seperti mana yang ada di apa yang ada di alam ini. Jadi Tuhan dialah pencipta langit dan juga bumi dengan yang benar. Dan maha suci maha tinggi Allah Ta'ala daripada apa yang mereka syirikkan. Muslimin muslimat. Khususnya ayat yang keempat. Qalaqal insana min nutfatin fa idza huwa qasimun mubin. Qalaqal insana min nutfah. Telah jadi Allah akan manusia itu daripada nutfah, iaitu mani, air mani, hingga sampai jadi kuat. Fa idza huwa qasimun mubin, maka tiba-tiba ia setengah lawan berbantah. Maka tiba-tiba ia setengah lawan berbantah rasul dan nabi-nabi, orang-orang seorang soleh-soleh pada kata tiada bangkit kubur. Allah Ta'ala sebut dia yang jadikan langit dan bumi, dialah juga yang jadikan manusia. Dan kejadian manusia ni min nutfah, daripada air mani. Min nutfah, yang sifat amsyad, amsyajin ni yang memancut, yang mercik mancut. Air mani itulah sifat ataupun asal usul kejadian kita. Nak bangga, nak connection dengan Allah Ta'ala, nak belagak sama-sama manusia. Ingat, kejadian asal manusia ni, kita ni daripada air mani, salingan daripada tanah-tanah. Itu adalah untuk manusia beringat selalu. Fa'idha huwa qasimun mubin, tengok-tengok dia jadi orang yang bantah sungguh-sungguh terhadap Allah Ta'ala. Ayat seumpama ni kita jumpa antara dalam surah Yasin. Kita duk baca Yasin malam Jumaat terutamanya. Antaranya ayat Allah Ta'ala sebut seperti ayat yang ke-77. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa qasimun mubin. Apakah manusia tak tengok fikir orang yang kami jadikan dia? Kami jadikan dia daripada nutfah, daripada ayat mani. Tiba-tiba dia jadi penentang kami yang nyata. Jadi daripada benda yang hina dia, kalau dilempak ke tanah, itik ayam pun tak mau bangun. Tapi manusia lupa akan kejadian dia. Kan? Ayat ni, ayat mani. Ayat mani ada, ayat wadi ada, ayat mazi ada. Ayat-ayat tu wajib untuk diketahui oleh kita supaya boleh beza. Ayat apa ayat mani? Ayat wadi tu macam mana? Ayat mazi pula macam mana? Supaya kita boleh buat ibadat dan ibadat kita sah diterima oleh Allah Ta'ala. Tidak sia-sia saja. Allah jadikan dia pada ayat mani. Dalam keadaan yang hina kita ni sebenarnya, peringat, itulah kejadian kita. Ada orang seperti mana saya pernah sebut nama, Dr. Mary, Dr. apa ni? Gary Miller, bukannya. Kate Moore. Dia pakar, seorang pakar bahagian bahagian janin ni. Masuk Islam pasal apa? Pasal dalam Quran. Bila dia bentang hasil kajian dia, peringkat demi peringkat, daripada ayat mani berubah jadi ketua daging, naik lepas tu jadi di apa, ada tulang, jadi janin.
satu persatu yang dia bentang hasil daripada kajian dia, bila ulama Islam kata kami lebih daripada 1400 tahun dah kami tahu tentang bentuk tahap-tahap kejadian manusia dan rahim. Macam mana tahu ni ilmu baru moden ni? Mana mungkin ada yang lebih atau lebih awal? Dalam kitab kami kata ulama, Allah cerita tahap dan peringkat perubahan daripada ayat mani sampailah jadi seorang baby dalam perut tu. Bila dia baca, tak mungkin dia kata kitab yang kuno ni, dia kata kitab lama 1400 tahun yang Muhammad bawa boleh cerita benda ni, kalau bukan kitab ni daripada Tuhan, tak mungkin ada maklumat ataupun fakta sebegini. Dan dia punya orang yang pegang pada fakta. Tak mungkin Muhammad yang disebutkan sebagai orang yang tak belajar, tak tahu menulis dan membaca, boleh tahu benda ni. Zaman moden ni ada alat-alat canggih, barulah boleh nampak, boleh tahu apa yang berlaku dalam rahim seorang perempuan. Akhirnya dia masuk Islam. Pasal apa? Pasal sains dengan Islam ni tak bertentangan kan? Bahkan sains ni kena ikut Islam, kena ikut Quran, barulah akan ditemui hakikat dia sebenarnya. Jadi kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu diakui oleh saintis dan ramai yang masuk Islam, seperti mana kita pernah cerita tentang Profesor Tagasan Tagasat yang pakar kulit di Thailand yang masuk Islam bila dibentangkan kepada dia ayat cerita tentang penghuni neraka yang akan dibakar layuk sampai hangus kulit, ditukar dengan kulit baru untuk terus rasa sakit. Dia terima masuk Islam kerana kajian mendapati sakit ni bukan dengan sebab isi tapi dengan sebab kulit. Kulit tiga, ada tiga lapis. Bila kulit tu dah terbakar hangus sampailah lapis bawah sekali, deria sakit hilang. Penghuni neraka akan dibakar hangus. Bila bakar hangui, deria rasa tu akan hilang. Allah ganti dengan kulit yang baru. Kullama nadijat juluduhum baddannahum juludan khairaha liyadhuqul azab. Bila kami dah bakar, penghuni neraka tu dibakar hangui, kami gantikan. Bila bakar hangui masak kulit dia, kami ganti dengan kulit yang lain untuk mereka terus merasa sakit azab dalam neraka itu. Masuk Islam dia. Jadi, apa yang ada di alam zaman moden lah ni yang terbuka satu-satu rupa-rupanya dah disebutkan, dah dibentangkan oleh Allah dalam kitabnya. Cumanya nak dapat petunjuk hidayah kedak tu je. Jadi ni pun Allah Ta'ala sebut untuk manusia fikir, nak lawan aku, yang tu aku jadikan daripada ayat maninya, ayat yang hina, nak lawan dengan aku, Masya Allah, manusia akan beringat hakikat dirinya. Tapi itulah realiti manusia di muka bumi ni, 8 bilion lebih, tapi yang beriman taklah ramai seperti mana yang menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mari saya tengok ada sedutan, ada seorang artis Indonesia, tak tahulah, saya pun tak kenal dia, terkenal ke tak, tak tahu, tapi laki tu nama hujungnya Sardi, pelakon ke apa tak tahulah, dia murtad keluar daripada Islam, masuk Kristian lepas daripada balik umrah. Orang balik umrah kuat-kuat lagi insya-Allah iman dia. Dia balik, dia kata payah Islam ni. Payahnya nak cuan jual suap pun kena berebut-rebut, kena tolak-tolak pun semua, payah dia nak duduk Islam. Keluar masuk Kristian. mudahnya di Indonesia ni jenis bebas itu kahwin dan apa semua. Tuan-tuan, ada manusia fikir mudah macam tu. Dia tak fikir penamat hidup lepas daripada kematian tu macam mana. Waktu duduk hidup ni, beringat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita sebenarnya daripada suatu yang dipandang lekeh. Jangan duduk bergesak diri, rasa berkemas dengan pangkat, dengan harta, kedudukan, ketunan dan sebagainya. Kan? Apa yang Allah Ta'ala nilai? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa bukan kerana ketunan, kan? Ketunan. Ada orang ketunan ni kadang-kadang ada orang berani dakwa di ketunan-ketunan ni. Tengok-tengok tak betul pun. Ada orang yang dia berlagak dengan kekayaan dia.
Han tengok tuan-tuan ni yang atas tu, semua kaya ke? Dah. Kan. Ada yang miskin. Allah bagi ujian dengan kekayaan. Dan kekayaan tu akan terhenti mungkin ke anak cucu hang. Tata ke hang sendiri. Pangkat. Lama mana nak ada pangkat. Dia nak belagak sangat tu. Supaya manusia sentiasa beringat hakikat diri dia. Tinggi teramana pun pangkat, kaya banyak teramana pun seseorang tu, dia kena beringat. Dia jadi hamba Allah, dia kena sujud, letak dari atas lantai. Rendahkan diri dia. Bahkan kita duk sebut, kan, Imam Sina Ali kata nak belagak, lah di mana pun duk bawa ayat kencing dengan taik dan perut tu. Tu kita. Hang sekak teramana, hang kaya teramana, hebat teramana pun, pakai baju hebat tak hebat, kereta besar tak besar, rumah kemas tak kemas, teramana ke apa yang ada, tuan-tuan hakikatnya, tak boleh nak belagak, nak sombong, nak takabur jangan. Senang dikata ingat, tu dan perut tu duk bawa pi rata, bawa taik, bawa ayat kencing. Hakikat kita. Senali juga sebut, jangan duk belagak sombong, ingat mu keluar mai ke dunia ni daripada dua saluran yang menjijikkan. Keluar daripada kemaluan ayah, keluar daripada kemaluan mak. Tu tempat keluar kita. Nak belagak ke mana? Imam Syafi'i kata, kat khalifah bila lalat hinggap di muka khalifah, khalifah tanya apa faedah Allah bagi jadi lalat ni, ha? Lalat dia bukan kenal siapa. Nabi ya dia kenal. Dia tak ingat di muka Nabi, di tubuh Nabi. Orang-orang soleh macam Imam Dukhajar ni juga tak dihinggap natang-natang macam lalat. Lalat lain ni dengan lain pada Nabi, orang soleh ni dia hurung macam kita. Pakai serban, pakai jubah macam saya pun dia hurung. Pergi makik tengok. Tak lebih daripada orang ni. Okay. Ha. Orang kata, hai, apa ustaz? Lalat banyak? Oh, lalat suka kat saya. Nak kata macam tu? Lalat pengotok. Imam Syafi'i kata Allah Ta'ala bagi jadi lalat ni, dia kata kat khalifah, supaya untuk menyamatarafkan manusia, bagi sama. Lalat dia tak kenal hang raja, sultan ke orang kaya ke miskin, dia hinggap serupa je. Ha. Tu nak bagi peringat. Kita semayah serendah dah kat Allah kat atas kebirut ikhram. Rukuk pala kita sama dengan punggung orang depan. Kan? Mujur dia tak merah kentut eh. Nak belagak sangat muka yang sekapa kah? Sama dengan pungkok kawan depan. Lepas tu, bila sujud, sujud kita muka kepala kita bawah punggung orang nak depan kita. Rendah lagi, duduk lantai. Jadi, beringat kejadian kita, hakikat kita. Muslimin, muslimat, mati sekalian. Kita mungkin, tuan-tuan kita, mak ayah ni mungkin kita jaga. Tapi kita kena jaga anak-anak. Jangan bagi ada ruang anak-anak tu nak belagak, nak tunjuk-tunjuk. Kadang-kadang anak-anak ni dia nak berlawan. Budak-budak kecil sekolah. Kan dia nak pakai-pakai elok, duit banyak, nak tunjuk kat kawan-kawan. Mak ayah lah kena ajak kawan. Jaga. Jaga. Kalau bawa duit banyak, tak bawa duit banyak-banyak apa ni? Nak belanja kawan. Tak apa. Tapi kena had. Jangan belanja habis duit raya tu. Jadi, kena kawan. Jangan bagi belagak. Saya baca kisah Syekh Ali Tontowi. Syekh Tontowi ni orang terkenal di Syria dulu. Bila anak dia, tuan-tuan, anak dia buah dalam macam polistering itulah, buah makanan. Syekh Ali Tontowi tanya, tu buah makanan tu nak buat apa? Dia kata, nak hantar bagi kat tu penjaga bangunan. Bangunan kita duduk ni, depa duduk rumah, rumah flat. Nak bagi kat penjaga bawa. Dia kata, piamid pinggan elok. Piamid pinggan elok dalam rumah kita, hak kita makan dalam rumah ni, piamid. Anak perempuan dia pun piamid. Dia kata, buah makanan dan pinggan tu. Bila nak bagi ke orang, bagi yang terbaik. Makanan yang kita nak bagi yang terbaik macam kita makan, kita makan pinggan elok, bagi ke orang pun pinggan elok. Dia tentu akan hargai kita. Anak dia pun ikut apa yang si ayah ni ajar. Bila balik, hantar balik, dia tanya, Syekh Ali Tawi tanya anak, anak dia kecil, perempuan. Macam mana? Amu tu kata, pakcik tu kata apa? Pakcik tu seronok, cak terima kasih.
Ha, macam itulah. Bila kita nak bagi ke orang, bukan bagi yang lebih, bagi yang elok. Pasal ayah kamu ajak kita macam tu. Bagi bukan bagi, bagi dalam keadaan macam kita tak mau nak bagi. Tapi kalau orang kedekut ni, kedekut walaupun dengan cara tak elok pun tak bagi. Kan? Saya ingat Ustaz Zaidul sebut kucing kan. Kucing dia bukan minta kita, bila minta makan tu bukan suruh hidang pinggan, faham? Aku pal ke apa kan? Buah atas retai pun, atas lantai pun dia terima. Dia bukan minta banyak pun, duduk melengung bunyi. Kalau dengan kucing pun kedekut, ha, dengan orang tak tahu. Kucing bukan minta, kalau kita duduk makan ayam, satu paha dia minta dah, minta sikit je. Kan? Kalau ikan tu, tulang, hak dia isi sikit-sikit. Ni punya kedekut, tulang pun tak bagi. Kalau bagi tulang pun isi, licin, apa pun tak ada. Kan? Kucing pun tak cakap, aku bukan jin makan tulang. Kedekut mata tu. Kalau kita baca kisah orang yang Allah Ta'ala bagi rahmat dengan sebab kucing ni, Allah, banyak cerita murah rezeki dengan sebelah kucing, cerita sakit bertahun-tahun, koma bertahun-tahun, anak tu jadi anak duk bagi makanan kat kucing. Kan? Koma dia, koma bertahun-tahun tu bangkit. Cerita-cerita ni, cerita-cerita di Arab lah. Kan? Cerita di Saudi, seorang pekerja tu dia kerja di padang pasir dengan syarikat minyak ke apa. Tapi pasien dia, bila nak sampai tempat kerja, tengah jalan tu dia akan berhenti, kucing banyak kawasan tu. Dia bagi. Kan? Dia bagi makanan. Duk buat kerja macam tu. Sampailah satu hari hospital telefon, suruh maestro dia, dia tangkap mak dia habis ni nyawa. Mati dah, pasal koma lama dah. Kan? Pipi, tengok mak dia duduk makit, duduk cokoh. Kan? Terkejut. Mak dia kenal dia sembang elok macam tak sakit. Kan? Mak dia, dia peluk mak dia seronok. Dia, mak dia kata, tadi ni mak tengok, malam tadi mak tengok kucing banyak, depa angkat tangan doa, ketadah ke langit macam doa minta kat Allah supaya mak sembuh. Ha, pagi ni bangkit terus, subhanallah, anak dia duk tolong kucing, masya-Allah. Jadi tak ada beza kejadian kita ni dengan orang lain. Cuma Allah bagi lebih di sudut pangkat ke, harta ke, apa ke, itu sebagai ujian. Dan apa yang Allah bagi itu bukan untuk belakang, tapi untuk tolong bantu orang dan dapat pahala ganjaran di sebalik apa yang Allah bagi itu. Allah jadikan manusia daripada ayat mani yang hina, tiba-tiba dia duduk lawan jadi penentang, pembantah yang terang-terang. Ayat yang kelima, wal an'ama qalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'. Dan segala an'am, binatang, kerbau, lembu, kambing, unta itu telah jadi akan dia oleh manfaat bagi kamu padanya. Padanya selimut daripada pakaian dan selendang daripada bulu-bulu an'am, binatang-binatang, dan manfaat daripada anak dan air susu dan kenaikannya, tanda menunggang. Wa minha ta'kulun, dan setengahnya kamu makan. Allah Ta'ala juga menjadikan binatang-binatang yang Allah jadikan daripada binatang tu kita dapat manfaat. Kulit dia kita boleh buat pakaian untuk lindung panas dan sejuk, tutup aurat kita, dan manfaat-manfaat yang lain boleh guna macam-macam. Ada lemak dan binatang tu, wa minha ta'kulun, kita juga boleh makan dia. Ada yang diambil kulit, dimakan isi dia, dan juga ditunggang dia waktu dia hidup. Allah jadikan binatang ni untuk berkhidmat dengan kita, supaya kita bensyukuri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita baca dalam surah Yasin. Kan? Yasin. Surah Yasin ni cerita berkaitan dengan Allah jadikan binatang-binatang. Contoh, awalam yarau anna qalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laa malikun wa dhallannaha lahum faminha
ukubuhum wa minha yakulun wa lahum fiha manafi' wa masharib wa afala yashkurun wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyatan fil fulkil mashhun wa qalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Ayat-ayat ni cerita tentang Allah bagi jadi binatang yang ada untuk dimakan, ditunggang. Allah bagi jadi untuk bawa barang-barang kita. Bawa barang-barang. Kalau zaman dulu ni binatang-binatang bawa barang, unta bawa barang. Sampai kelau unta masih diguna khidmat dia. Lembu, rebau apa semua dibawa, digunakan untuk bawa barang. Ada manfaat. Zaman kita lah ni ada dengan kapal terbang, dengan kargo dan sebagainya. Binatang-binatang tu tetap juga digunakan di tempat-tempat tertentu. Jadi kena tak ada minyak, mana boleh jalan kapal-kapal tu berterbang, mana boleh. Binatang tetap juga digunakan. Macam unta, unta 2 minggu tak kena air tak apa, tapi sedas dia minum tu dia banyak, boleh berjalan. Mata dia kecil, bulu mata dia tebal, panjang. Bila ribut pasir dia tutup, tak masuk pasir, tak payah masuk. Gigi dia kuat, dia boleh makan pokok-pokok duri ni. Boleh kunyah, tak cedera bibir, tak cedera mulut dia. Dan boleh tunggang dia, boleh guna untuk bawa barang dan sebagainya. Ini unta. Jadi binatang-binatang ni ada manfaat yang Allah Ta'ala bagi untuk kegunaan manusia, untuk digunakan. Akhir zaman ni saya pernah sebut, ada hadis menyebut dua benda yang berkat. Pertama tanah, yang kedua kambing. Tanah ni mewakili pertanian lah. Siapa ada tanah jangan jual. Saya pesan jangan jual. Kak adik-beradik saya pun, adik-adik saya kata dah bagi tanah apa semua. Saya kata nak jual abang dulu kak adik-beradik. Jangan jual abang kat orang, abang adik-beradik dulu. Ayah usah beli hak saka Tok Wan, Tok Nok, Tok Nek dulu. Jangan abang kau, abang adik-beradik. Kalau adik-beradik tak mampu ataupun tak mau, jual lah orang. Jaga dulu. Tanah sekolah ada pakcik umat saya yang belum pergi pejabat daerah, pejabat tanah. Pak Sumut dah pergi dengan saya minggu lepas. Sebelum raya. Tanah Padang tu wakaf. Wakaf khas untuk Zubaidah pada makcik Kulim. 2 tahun dah meninggal. Bulan 10 hari Jumaat, tengah hari Jumaat. Tanah ni, tanah sekolah ni pada belakang sampai depan, tanah nama ayah pakcik Pak Su. Pakcik Pak Su ada. Tapi pakcik Pak Su tak mau wakaf. Ayah saya pun tak bagi. Buat nazir amanah. Wakaf ni dia ada isu dia, tuan-tuan. Di Kedah kita ni ada isu. Dan ada baru ni enactment baru yang nak dibawa dan sedang dua pun kita tangguh. Kita tangguh. Saya pun ceritalah pengalaman kawan-kawan ada sekolah bila wakaf. Kesan dia macam mana. Wakaf ni elok. Tapi dia ada bahagian-bahagian tertentu lah yang akan menyekat kita. Jadi tanah sekolah ni atas nama nazir amanah. Saya pemegang amanahnya. Saya tak boleh jual. Pasal sekadar pemegang amanah. Tak boleh buat apa. Nak jual tak boleh, pindah milik tak boleh. Pasal tetap milik sekolah. Cumanya nak wakaf mulut. Tapi dalam geran sebagai nazir amanah. Dia ada beza-beza dia. Jadi yang ada kelebihan-kelebihan, ada tanah jangan jual. Siapa tahu lagi nak jual kat orang bukan Islam. Dan di Malaysia kita ni orang bukan Islam memiliki tanah luas sungguh, banyak sungguh. Ya, syarikat sama ada atas IMB itu ataupun syarikat. Janganlah. Saya takut nanti anak cucu main pan. Siapa-siapa ada kemampuan. Dan saya sebut, kalau saya kaya, saya akan beli tanah. Kalau saya kaya, saya akan beli tanah. Pasal tanah ni bernilai. Dia tak akan jatuh harga. Kan untuk ke depan. Kalau ke depan ni orang Melayu tak ada tanah, anak cucu nak duduk tanah mana? Nak beli flat, apa kata? Flat pun mahal. Kan? Payah. Susah. Jangan. Ada tanah, jangan. Usahlah. Kalau tak usah, bagilah sewa ke apakah. Jual jangan. Janganlah jual. Yang kedua adalah kambing. Nabi kata berkat ni kambing. Mana dia ternakan. Kalau kambing ni susah. Saya ingat dulu saya bela, ayah bagi bela kambing.
Kami duk heret, bukan kita heret dia, dia heret kita. Kami bersalah kita. Kan, duk hutan. Heret, duk tarik dia gerak pasal dia tak mau ikut zakat. Kita nak pergi main bola. Kan? Ha, lepas tu nak kena suruh pokok deriam pula. Ha, susah hati, takut-takut tak ada main bola. Tapi baru tahu perangai pasal apa nabi-nabi ni Allah suruh bagi sebelah kambing. Kambing ni ketegak. Hak benda dilarang tu hak suka sangat dia. Nak ni tu. Tapi daging hak selamat sangat kambing. Kan? Ayam tak selamat. Lembu tak selamat, dengan tak selamat. Kalau makan banyak kambing ni, kalau dia punya lemak, lemak dia tak tepu. Maksud dia tak lekat dalam saluran darah. Kalau kita makan besar-besar, ayam, lembu, ha, dia punya lemak tu lekat, mana kekal dalam darah kita. Babi cerita-cerita lagi teruk. Teruk. Cuma saya pasal malam raya baru ni saya makan sungguh kambing. Menjit tempoyak bakat kambing malam raya, tradisi. Lepas tu surah pondok pun tradisi 10 tahun dah. Malam raya buat bakat kambing apa-apa sate semua, singgah tentu pula. Lepas tu start daripada hari Senin itu saya berhenti makan lah. Nak puasa, nak buka bila tak tahu. Daging saya tak mau makan lah. Balik-balik badan jadi gatal habis. Bukan boleh makan banyak, tapi dengan kambing ni orang tak pantang. Pantang tengok. Dulu tak makan kambing pasal gatal. Tapi bila mengaji kat Datuk Semayang Kamu, Datuk Semayang Kamu ni dia pantang dengan kami. Ada tuan rumah sewa di Kompo, saya duduk pergi kelas Kompo. Bandin ni pandai, dia baik dengan Datuk Ondin, baik dengan Datuk Semayang Kamu. Dia tahu kalau dia nak panggil pemain rumah dia, dia buat kambing. Datuk, ni kambing siap. Sampai. Kita pun lama-lama dah duk ikut Datuk Semayang Kamu mengaji kat dia, mengaji perubatan tu. Makan kambing. Ha, tapi kita tanggung, dia allergic. Ada orang macam saya tak buat boleh. Kalau ni kena pantang. Dia naik gatal-gatal badan. Makan lebih. Jadi Allah bagi jadi binatang-binatang ni anamat ada manfaat yang cukup-cukup banyak untuk manusia, supaya untuk manusia fikir dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan, Allah Ta'ala bagi jadi. Jadi walaupun zaman moden termana sekalipun, binatang-binatang tu dah ada mahal-mahal. Kalau orang kaya, pembesar-pembesar negara Arab tu, mereka beli unta sampai berjuta-juta harga. Lawan ratu cantik unta pun ada lawan. Mana Arab? Harga puluh juta. Kuda sampai puluh-puluh juta harga. Kuda lawa-lawa ni. Mereka orang kaya, duit tak tahu buat apa. Jenis tu. Kau orang Melayu kita dulu lawan ayam katik. Gila ayam katik. Kan? Tuan rumah tidur dia lalau dengan kat ayam. Tidur. Pasal apa? Bila waktu gila ayam katik tu, orang duk curi ayam katik. Kan? Ayam katik dada dua atas, belanggu. Kan? Dia punya dia seksa binatang tu. Tak bagi dia buah dan kurun dan bekas kot dan bekas kecil. Bagi nak bagi dada ayam tu naik duduk belanggu atas. Kesian. Menang dapat banyak duit lah. Allah Ta'ala bagi jadi macam-macam jenis binatang. Ada kelebihan-kelebihan dia yang Allah Ta'ala bagi jadi. Jadi fiha difun. Difun ni untuk jenis selimut. Bulu-bulu binatang tu, kulit binatang tu digunakan untuk jadi selimut, untuk halang daripada panas sejuk. Wa manafi' dan juga manfaat-manfaat yang lain yang banyak ada binatang. Kita apa, daging dia, kulit dia, macam-macam kelebihan-kelebihan yang ada pada binatang. Wa minha ta'kulun, dan sebahagian binatang tu kamu makan. Muslimin muslim. Ustaz dah saya main. Nampak? Saya ada kongsi dulu hadis riwayat Imam Tirmizi daripada isteri Abdullah bin Abbas. Yang ayat ni sebagai ayat berlembut hati lah. Nabi kata siapa yang ada pasangan dia binatang yang jinak, binatang ternakan dia jinak, tiba-tiba jadi liang. Orang hamba dia ataupun orang gaji dia tiba-tiba jadi tak dengar cakap. Pasangan dia pun merontak, anak-anak tak dengar cakap semua ni. Nabi suruh
Menatang liak dan jinak jadi liak. Nabi suruh baca ayat 83 surah Ali Imran. Untuk pelembut. Menatang sekalipun. Afa ghayra dinillahi yabun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi wa huwa karham wa ilayhi. Ayat bawah sekali. Surah Ali Imran ayat 83. Untuk menatang untuk orang bagi lembut hati dia. Kalau yang liak jenis dia. Ustaz apa? Ustaz Badli Shah. Faham? Datuk Ustaz Badli Shah. Dia cerita ada seorang pakcik. Pakcik tu berumur lah. Tapi nampak kemas badan dia. Dia tanya pakcik tu. Nampak saya sihat. Dan memang tak ada penyakit pun. Kejap badan. Makan tengok tak ada pantas. Dia tanya pakcik tu. Pakcik tu kata. Ketua dia mudah. Bila nak makan. Benda-benda yang orang takut. Macam kambing, daging pun semua ni. Nak makan tu kena sebut. Aku makan hang, hang jangan makan aku. Ha, dia kata, dia kata kat makanan tu. Aku makan hang, hang jangan makan aku balik. Dia kata sihat. Ustaz apa tu? Apa tu? Ada kuliah dari Dr. Hakim. Dia orang Sarawak ke Sabah? Cakap bunyi Sabah-Sabah, betul kadang keluar Kedah. Ustaz, Ustaz apa? Pensyarah you dulu ni. Apa nama? Ha, dia dia kata pakcik dia, pagi tadi saya di masjid, dia sebut amalan kiai besar di Indonesia, kiai Jumat Zain yang menerus kumpul. Apa siapa yang nak makan, nak nak pastikan makanan dia jami halai, tak syubhat, batal lagi haram. Lain pada doa makan tu dia boleh beramai dengan baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wasmin alim 7 kali. Insya-Allah kalau dia beramai selalu sebelum makan dan minum baca 7 kali. Kalau dia nak nak makan atau minum benda yang dia tak tahu rupanya benda tu tak boleh dia makan, tak elok. Maksudnya ada syubhat ataupun haram akan terhalang. Dia ada gerakan hati dia yang akan menghalang dia daripada makan dan minum benda tu. Saya kata ni saya kongsilah. Saya pun tak buat pasal kita bila duduk depan makan minum nak baca 7 kali tu rasa lama. Kan 7 kali oh duk geram dia nak lapar lah tambah-tambah makan ramai-ramai lah sat kawan-kawan. Apa ni ambil hak kita duk kenal tu hasiah. Bismillahirrahmanirrahim la yadhur ma asmi syam fil ardi wa la bis sama wa samina 7 kali. Oh, lah banyak lah, lah kena tunggu masa. Ha. Ustaz tu, dia kata pakcik dia badan siap, umur 70. Tegak elok. Pakcik dia, bila makan, selesai makan, dia akan jilat jari. Dan ni sunnah Nabi. Bukan benda yang memalukan. Ada orang kata, eh kebulok lah. Tak, benda elok pasal jari kita ni, terutama di hujung ni, dia ada enzim yang membantu untuk penghadaman. Makan guna camca ataupun garpu, nak banding guna tangan. Guna tangan ni terbaik. Garpu tu tak tahu bersih tak bersih. Di kedai tu. Orang basuh tu macam mana? Tah dia basuh-basuh, jatuh terantai, buah balik tu. Kita tak tahu. Tangan kita tahu. Tangan kita, kita tahu bersih tak bersih. Kita basuh ke tak? Ya, tangan kita, kita jaga ni. Cumanya cara jilat tu, ha, kaedah cara jilat tu. Dia kata baca ayat wa idza batashtum batashtum jabbari. Orang tua beramai ni nak bagi kuat lutut semua ni. Ayat batashtum ni. Cuma nak baca macam mana? Dia kena jilat anak jari, jari tengah, jari, jari tengah, ibu jari. Lepas tu jari jari manis, last sekali baru jari tunjuk. Mula jari, anak jari, nak jari, lepas tu jari tengah. Selam, jari tengah, lepas tu ibu jari. Lepas tu, mai tang jari manis. Lepas tu akhir sekali, jari tunjuk. Nak baca macam mana? Wa idha batastum batastum jabarin tu. Wa, bila sebut wa tu jilat. Jilat jari, anak jari ni. Wa, idha. Idha ni jari tengah. Batastum, batastum ni ibu jari.
Batas tum, batas tum yang kedua, jari mana? Jabarin. Ayat perkataan tadi, jabarin, jari telunjuk. Dia kata, jilat, anak jari, wa, idha, batas tum, jabarin. Sambil jilat jari-jari tu, lepas tu, bila basuh tangan, kita tepuk pinggang. Lutut, dia kata, insyaAllah, jadi sihat. Pinggang dan juga lutut. Ha, untuk beli sembahyang. Pasti dia kata, pakcik dia sembahyang tak duduk kursi. Elok. Ha, beli sembahyang macam orang muda. Wallahualam. Amai. Ayat yang keenam. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan bagi kamu padanya an'am itu untuk perhiasan ketika kamu senangkan dia petang-petang hari masuk kandang dan ketika pagi hari kamu keluar beri makan ke padang. Menatang-menatang tu jadi perhiasan, benda yang menyenangkan hati kita, menyeronokkan kita. Orang perempuan tanam pokok. Dia duduk layang pokok bunga, pokok ada tanam serai ke apa. Dia real station, extension, attention dia. Hilang tekanan dalam rumah dia. Orang bila ada kat kucing, dia main kucing. Kucing ni menatang yang selamat. Ayak liak dia tak ada kuman. Bulu dia selamat. Nak banjing dengan menatang-menatang ni. Anjing apa semua. Tak elok, tak boleh. Memang ayak liak pun tak selamat. Dia punya bulu pun tak selamat. Ini kajian saintifik orang buat. Ambil apa? Pembesar. Ambil gambar. Tengok. Ayat liuk anjing, tengok ayat kucing. Dia selamat. Ayat kucing ni selamat. Kan? Orang main kucing, tenang. Menenangkan. Pasal apa? Pasal binatang-binatang ni akan memberikan kerehatan. Orang yang bela kambing, bela ayam, dia jadi tenang. Yang bela ikan dalam kolam, tak ada dalam kolam, dia buat akuarium dalam rumah, duk tengok ikan berenang. Senang. Macam saya cerita ada engineer Jerman yang masuk Islam pasal sungai. Dia buat rumah, dia berdasarkan Quran. Dia tak masuk Islam lagi, tapi dia duk baca Quran terjemahan. Cerita syurga ni, bawah syurga ni ayak yang mengalir. Jannatun tajri min tahtiyan anha. Syurga tu mengalir sungai-sungai di bawah dia. Dia buat rumah baru. Bawah ada bahagian rumah tu yang dia buat lantai kaca, ada ayak. Dia buat ayak, ayak bergerak. Ayak duduk jalan. Dia jenis buat kerja luar negeri apa semua sekali-sekala balik. Bila dia balik sekali tu, dia duduk di tempat ruangan yang lantai dia tu ada ayak duduk mengalir. Dengan ayak mengalir tu jadi tenang. Rasa serabut dia, letih dia hilang. Allah ketuk hati dia. Dengan dia buat rumah tu ikut macam cerita dalam syurga. Syurga ni, penghuni syurga dia mengalir ayak di bawah dia. Dia rasa tenang, masalah dia macam cabut tak ubang. Subhanallah. Dia kata betul sungguh, hak Quran cerita ni, kata ayak mengalir di bawah syurga tu, jadi tenang, cantik. Bila dia sendiri rasa, lantai rumah dia yang buat daripada kaca tu, tengok ayak mengalir, bunyi ayak duk mengalir tu, tuan-tuan, akhirnya dia pergi cari pusat Islam di Jerman, masuk Islam. Pasal gara-gara sungai merehatkan, menenangkan. Tuan-tuan, orang baca Quran akan dapat ketenangan, orang yang berzikir akan dapat ketenangan, dan orang yang puasa bulan Ramadan itu sungguh-sungguh masuk Syawal ni, dia duk rasa lagi macam Ramadan. Dia sayang nak tinggal puasa dia. Dia turis puasa. 6 hari puasa tu dia rasa sak sangat. Dia nak turis puasa. Kan? Saya tiap kali Ramadan daripada dulu ni. Kan? Bila nak dah haiti Ramadan. Lepas Ramadan ni nak tiru Pak Sumit. Dia terbakar. Pak Sumit puasa tiap-tiap hari. Cuali hari Arab nak tiru dia. Habis Ramadan tak ada. Nuri banyak. Rumah terbuka. Tanah rumah terbuka ni. Hari ni. Apa ni, di Sungai Lalang rumah pas kawasan orang buat jemput semua lah lepas Jumaat ketiga petang ni, kalau yang kelapangan rumah terbuka, kawasan-kawasan Reni ni pendam buat jerelum macam-macam semua hantar mai lah pakat rumah.
makan. Hak tu teranah. Puasa enam ni kalau puasa lepas tu duduk selang, payah habis. Kan? Lelah sampai hari kelima dah. Ujung hari last kali tu. Kami pernah bincang mensyarat di perhubungan negeri. Datuk Mak Ia pun cerita. Dan usrah. Bila bincang cerita bab idqal usrur, memasukkan rasa gembira kat orang. Kita ni orang jadi pemimpin ni, dia antara pahala besar yang dia akan dapat ialah selain dia tolong orang, dia mengembirakan orang tu pahala besar dah. Datuk Mak Ia, Ustaz Mak Ia kata hak ni yang susah ni. Bulan puasa dia kata, bulan Syawal nak puasa 6. Duk tangguh-tangguh tinggal sehari je. Hari hujung terakhir tu lah orang mai pula dah. Nah, ataupun kita kena jemput tempat yang kena pi. Hak ni dia kata kena beramai dengan hadir ni. Kan? Paksa tak puasa. Pasal apa? Nak mengembirakan orang tu. Nak mengembirakan. Saya sebut, saya kata ada orang alim, orang soleh, dia rajin puasa sunat. Dia keluar pergi pekan, dia dengar. Orang ada seorang bawa ayam. Arab ni, di Mesir pun ada benda hak ni, ada lagi. Di, macam kita pergi Mekah. Kan? Orang Bangladesh kerja di Mekah, di Masjid Haram tu, dia bawa tong ayam zam-zam. Kan? Ha. Yang kita boleh pergi minta percuma ya. Macam itulah gambar dulu pun macam tu. Orang bawa satu bekal, bawa ayam. Orang bawa ayam ni kata siapa yang sudi minum ayam, ayam dia ni, dia doakan moga-moga Allah rahmati orang minum. Orang alim soleh ni dia puasa. Ni puasa tiap hari selalunya. Dia dengar-dengar siapa yang sudi minum ayam dia kawan tu, dia doakan untuk dapat rahmat Allah. Dia pergi minta dan dia minum. Orang tahu syekh ni dia puasa tiga hari. Orang rajin puasa sunat. Tapi tengok-tengok dia buka puasa. Terbuka di khalayak ramai pula. Orang rasa pelik. Kan? Pelik kan pasal dia rajin puasa. Orang ni tak puasa. Dia kata aku nak doa dia tu. Doa dia minta doa siapa yang sudi minum ayat dia, dia doakan untuk dapat rahmat. Aku nak doa. Hak tu besar, lebih besar daripada pahala yang aku buat ni. Masya-Allah. Tuan. Jadi kebaikan-kebaikan. Azam nak puasa tiap hari tak boleh. Lepas tu tak apa, buat puasa Nabi Daud. Nabi kata puasa terbaik ni puasa Nabi Daud selang-selang hari. Selang tahun terus. bukan setiap hari ya, bulan macam tak tahun terus. Tapi syurga ni banyak pintu dia ikut. Ada orang macam Sayyidina Abu Bakar nanti akan dipanggil semua pintu. Pintu sedekah panggil dia, pintu sembahyang panggil dia, pintu apa, pintu buat baik kat mak ayah, pintu jihad, macam itu zikir. Kita tak mampu harap dapat tahan satu pun jadilah muslimin muslimat. Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Jadi ketenangan. Ada seorang sahabat Nabi nama ni kunyah dia Abu Rahman ataupun nama ni apa ni Abu Bukhtari. Dia ni dulu dia hamba kepada Sayyidah Ummu Salamah, isteri Nabi. Ummu Salamah kata kat dia, kalau hendak jadi orang merdeka, bebas, boleh. Tapi syarat, hang kena jadi pembantu Nabi. Kalau aku saya merdeka kamu, kamu kena khidmat jadi pembantu Nabi. Dia kata, mak, asal jadi orang merdeka. Hamba pula jadi pembantu Nabi, lagilah dia mak. Jadi Abu Rahman ni pun dimerdekakan oleh isteri Nabi Sayyidah Ummu Salamah dan dia jadi pembantu Nabi. Dia ni pernah dalam satu perjalanan nak pergi perang, barang bawa banyak, Nabi pun dah tak larat dah, sahabat-sahabat dah. Nabi kata kepada pembantu dia ni, Abu Bakhtari ni ataupun Abu Rahman ni, mu bentang kain mu, bentang kain, kain ridak, kain selera, bentang. Dia pun bentang. Nabi letak barang dia. Letak barang. Dan dia, Nabi suruh Abu Bakhtari ni untuk angkat. Bila angkat tuan-tuan, barang tu banyak tapi dia angkat tak rasa apa, ringan dia. Nabi kata antas safinah, kamu ni kapai. Nabi gelak dia kapai, safinah ni kapai. Lepas dapat gelaran safinah sebagai kapai, Nabi gelak dia sebagai kapai. Dia kata aku boleh bawa barang yang dibawa oleh unta, oleh 6 ekor unta. Dan ekor unta, seekor unta pun bawa banyak dah. Kan? Kira kita tengok gambar. Orang guna unta zaman tu dia bawa barang. Unta boleh bawa barang banyak.
sahabat Nabi yang digelar dengan Safinah, kapal ni, dia kata lepas Nabi gelar aku sebagai Safinah, sebagai kapal, tiba-tiba aku boleh bawa barang yang dibawa oleh 6 ekor unta. Berkat Nabi gelar tuan-tuan sebagai Safinah. Safinah ni lah, lepas Nabi wafat, dia naik kapal, kapal terpecah, dia terdampar di satu pulau di pantai. Sedang-sedang tengok singa duduk tunggu lah. Kira nak faham lah. Dia mangkit-mangkit, dia kata, aku ni Safinah, ana Safinah, aku ni Safinah, sahabat Nabi. Singa tu tuan-tuan faham apa yang Safinah ni cakap. Dia main parking tepi Safinah, buat isyarat suruh naik atas belakang dia. Singa besar. Sahabat Nabi ni Safinah pun naik atas belakang singa tu. Singa tu bawa pergi ke pekan, ke penempatan yang ada di pulau tu. Berselerak habis orang, singa masuk pekan. Ini sahabat Nabi. Bawa boleh bawa barang banyak. Tuan-tuan, bekat Nabi gelar. Binatang-binatang Allah Taala bagi jadi ni macam-macam jenis. Boleh bawa barang, buat kerja macam-macam. Jadi benda-benda ni untuk bagi kelihatan ketenangan juga. Burung-burung kan, dengar kicauan burung. Ada orang bela burung. Hak pakai ada lesen, kena lesen burung. Apa tu? Murai batu pun semua. Kena ada lesen. Belah dalam rumah, tak boleh di luar. Sebab apa? Orang nak curi burung. Ada. Di Merebut ni ada orang masuk pecah rumah orang, curi burung murai batu. Pasal mahal. Pasal mahal. Yang saya tahu pasal suami pupu mak saya, Nur Ustaz, di raya tahun lepas ke 2 tahun lepas pergi rumah dia, dekat rumah Tok lah. Dia tunjuk. Tu masuk tu dia. Ui, burung banyak. Sangkat, harga sangkat pun ribu. Dia kerja penjara dulu. Suruh ni lah, suruh banduan buat sangkat. Dia bagi bahan-bahan apa semua. Dia pun buat. Upah tak main lah. Kalau di luar dia kata ribu, dia kata harga. Elok-elok suruh. Tengok burung murai batu pun. Ha, ni kena ada lesen semua. Saya kata apa-apa? Tak luar. Duduk dalam rumah semua ni. Oh, dia kata tak luar. Kira niat sedekah lah. Rupanya ribu-ribu kalau jual sekor tu. Ha. Sangkat beribu dah. Burung lagi. Binatang-binatang ni juga membantu untuk dapat ketenangan perhiasan. Kalau zaman kita lah ni, orang megah dengan kereta, motor dan kereta. Dapat kereta. Kereta besar, dia hias. Hak kereta kecil pun dia hias. Beli kereta tak tahu mana pun. Tapi dia make up tu, buah tu sport rim, buah apa spoiler, apa balang kereta. Nak sama dengan kereta. Ha, orang jenis tu. Ada jenis tu. Apa tu? Apa tu? Keluar asam? Apa yang apa? Exhaust. Besar paha, besar berketih. Ha, ada dalam video pun ni kumpul. Dia tu nak helak kot. Bila dia lalu masuk kat gad taman perumahan dia tu, dia dengar orang maki dia. Lepas tu dia ambil video. Esok ni orang maki dia tu, orang bangsa lain lah. Duduk tunggu dulu. Orang tu maki dia. Dia kata, you kata kita punya Ezra kuat. Mana kuat pun. Kita dengar nantu pun kita kata kuat lah. Dia kata tak kuat. Macam orang naik motor, duduk perih motor orang kuat kampung kan. Dia kata tak kuat mana pun. Kita sakit telinga. Tak menenangkan. Jangan. Kalaulah masjid pun disarankan jangan. Kan kalau nak tarhim pagi-pagi, jangan terlalu lama. Jarak dengan subuh, jangan terlalu kuat. Ganggu budak kecil, orang tua-tua nak tidur, apa semua boleh ganggu orang. Tuan-tuan, ini kan pula berkaitan dengan motor, berkaitan dengan kereta yang menyebabkan sakit tinggal orang. Lagi-lagi lah tak boleh. Kena jaga-jaga benda tu. Jadi benar-benar kerehatan ni Allah Ta'ala bagi jadi banyak. Kita pergi Langkawi, kita tengok masuk tu ekorium besar di Mata Tenang. Bayar RM40 pun tak tahulah ni. Ha, masuk tengok macam kita duduk dalam laut. Kan tengok dunia di dalam laut. Seronok tengok ikan, macam-macam ada. Tuan-tuan, benar-benar ni semua Allah bagi jadi tak sia-sia untuk membantu untuk kita boleh hidup dalam keadaan tenang. Tapi
Macam kita cerita dulu, ada seorang alim, orang soleh, anak murid bagi kat dia burung. Burung tu pula dia ajak, ajak mengucap dua kalimah syahadah, pandai. Kira lancar, pasir elok eh burung tu. Satu hari tok guru tu tiba-tiba anak murid tengok duk teriak tak isak-isak. Tanya pasal apa? Dia kata burung tu dah matilah. Kucing terekam. Mati. Anak murid kata tak apa tok guru, kami cari gantilah burung lain. Dia kata aku bukan fikir tentang nak cari ganti burung tu. Aku fikir apa yang aku tengok waktu kucing terekam dia tadi, terekam burung tu, yang fasih, yang lancak mulut dia dengan duk mengucap ni la ilaha illallah ni, bila burung tu kena terekam dengan kucing dalam keadaan dia kecemasan tu, tak terkeluar dah syahadah, tak terkeluar, terkeluar lah la ilallah di mulut dia, duk menjerit dia. Aku takut waktu malaikat terekam mai kat aku nanti, mulut aku tak terucap kalimah-kalimah yang baik. Dia ambil pengajaran daripada tu. Burung yang dia ajak fasih sungguh, lancak bila sebut la ilaha illallah ni, bila kena terkam dengan kucing, tak terkeluar la ilaha illallah, duk menjerit dia. Dia takut jadi benda yang sama kat dia. Masya-Allah. Tuan-tuan. Saya tengok baru ni ada video. Wallahu alam. Rumah siapa-siapa yang banyak semut tu boleh cuba. Kawan tu dia nak cuci apa semua, tapi semut banyak kawasan tu. Nak spray tak mau, bunuh binatang tu. Dia buka ayat, tuan-tuan. Buka ayat surah An-Nahl, surah An-Naml. Surah semut. Hak cerita semut sembang dengan Nabi Sulaiman. Dia buka dengan handphone dia. Saya tengok video tu. Semut tu pekat berenak lari habis. Semut faham cerita tentang dia. Memudahkan. Semut ni tak dianjurkan sangat untuk dibunuh. Tak dianjurkan. Binatang-binatang lain dibolehkan kalau bawa mudarat. Saya duk nak telefon kat Ustaz Nizam Noh. Duk lupa tu. Ustaz Nizam Noh, Imam Jik Ustaz, duk mengajak STAM sekolah kita ni. Dulu ayah dia kena stroke. Pak Sunoh, duk hidup ni. Sunoh ni. Tuan-tuan orang takut. Kebau dia boleh kirih pula itu orang cerita. Mahinguh Pak Sunoh ni. Orang samsin-samsin dengar apa Sunoh. Kecut. Dalam keadaan dia sakit ni, kemah ni. Tak boleh mikir lah. Waktu Ustaz Nizam Noh duduk Mesir, saya balik Mairah. Ustaz Nizam duduk, kami pernah duduk rumah sekali. Ayah dia kena stroke. Lepas katok anak ulak dalam rumah. Ulang orang hitam. Lepas katok tu anak ayah dia stok. Ubat macam-macam tak selesai. Seorang pegawai petunai, pegawai besar, dia pergi urusan kerja di Mesir, Sudan. Haji Zainal. Duduk di Bukit Tramasa. Cuma hidup mati saya tak pasti. Tapi saya pernah pergi dengan Ustaz Nizam Noh di rumah dia. Bila dia pergi urusan kerja petunai di Mesir, Ustaz Nizam ni bawa dia lah berjalan. Ustaz Nizam tu lah cerita tentang ayah dia. Rupa-rupanya Haji Zainal ni orang yang ikut tarikat. Gawai besar tu ni, tapi ikut tarikat. Dia ada guru dia. Dan dia boleh sembang dengan pok anak jin yang ayah Ustaz Nizam tu katok tu di rumah. Dia sembang di Mesir dengan duduk di rumah Ustaz Nizam. Rupa dia pun duduk di rumah Ustaz Nizam, jin tu. Jadi ayah Ustaz Nizam katok anak ulak tu, katok anak jin tu rupanya. Ketua anak jin. Jadi bincang. Dia pun tak mau lepas. Tak mau selesai. Mana ayah Ustaz Nizam tu akan jadi terus macam tu je. Sampailah dijanjikan dengan bayat dia. Dia ni saya dengar cerita minggu lepas. Seminggu hari Jumaat sebelum raya tu saya ketubah di Masjid Guang. Jadi duduk sembang Ustaz Sobri Aziz, YB Ustaz Aziz, YB Ustaz Pusodak dalam bilik jabat Ustaz Nizam ni. Tercerita benda tu. Jadi cerita dia tu saya tak dengar cerita pun ni. Ustaz Nizam kata Haji Zainal tu bayar dia untuk pak jin tu lepaskan ikatan dia daripada ayah Ustaz Nizam. Saya balik tu sampai kelar. Saya lupa. Saya niat dah nak telefon Ustaz Nizam nak tanya. Dia tu bayar banyak mana? Dan bayar macam mana?
Kalau dengan orang pun ada dia. Dengan tu pasal katuk mati anak ular, anak jin tu. Dia. Menatang-menatang pun menatang-menatang kita ada kena ada adab. Nabi ajak kalau nak sembelih menatang jangan sembelih depan keluarga dia, depan mak ayah dia, mak pak dia ataupun depan anak-anak, tak boleh. Nak asah parang pisau, nak sembelih ayam, asah pisau depan ayam lah. Walaupun kita tak tahu kata ayam tu menaknya dia, adab tak boleh asah pisau depan ayam ataupun lembu. Nak kita nak sembelih lembu ni korban pula depan ni, dua asah siap depan ni, tak boleh, tak beradab. Sembelih kalau kami ada video, ada kan tondok mana di Kelantan kah, dia pernah sembelih kambing, kami ni duduk tunggu, dia tutup pandangan kami hak yang tunggu giliran tu dengan daun dengan apa ni, ranting kayu, pada pokok kayu yang ada daun, tak mau bagi tengok kawan dia pun kena sembelih. Tu ada bila mai musim tahu, kalau contoh kata musim ni dalam hutan landuk ke apakah musim depa apa bertelur, contoh kalau burung telur menatang dia baru dapat anak menyusukan, musim tu makruh pi memburu. Kalau burung duk dibenangkan musim tu musim telur, mungkin musim mengerap, makruh pi tahan pukat pi tembok apa semua. Pasal apa? Kena mak ibu pada burung, anak burung hak duk baru menetas ataupun duk mengerap, apa itu ya. Ni Islam dia ada adab dia, bukan takat dengan manusia, bahkan dengan binatang. Dia binatang pun ada adab. Muslimin muslimat. Kita tak nak gambar lah. Kalau Nabi ajak bila ular masuk rumah, habang kat dia, suruh keluar daripada rumah 3 hari. Oh, ular 3 hari bagi tempoh. Dengan orang kena beradab lagi lah kan. Dengan ular yang bahaya. Tapi Datuk Ismail kamu kata saya, dia kata saya syorkan sebut 3 kali, jangan tunggu 3 hari. Kan 3 hari kita keluar rumah, dia tak keluar, kita keluar. Sebut 3 kali. Kalau hang ular, kalau hang bukan ular, hang jin, hang keluar. Sebut 3 kali. Kalau dia tak keluar, mana dia bukan jin, memang ular, memang boleh dibunuh lah. Boleh katok pasal memang ular sungguh bahaya. Kalau dia jin, dia akan keluar. Dia akan faham, dia tak tunggu. Tak main, main. Main. Jangan main. Orang nak mengai, nak menjala. Tu Haji Saleh sebut, Tu Raja Di sebut. Nak mengam jala ni kena hari Sabtu. Hari Sabtu. Pasal apa hari Sabtu? Pasal cerita Ashabus Sabt. Hari Ashabus Sabt, orang Yahudi dulu yang jadi kera, buruk kera tu, depa tipu Allah Taala hari Sabtu. Hari Jumaat depa tahan pukat apa semua. Hari Sabtu ni hari besar depa. Depa tak boleh pi mengai, tak boleh memukat apa semua. Jadi depa nak tipu Allah Taala hari Jumaat tu depa pi pasang pukat, buat apa semua siap-siap. Hari Sabtu depa tak kutip. Hari Ahad baru kutip. Hari Sabtu tu lah ikan banyak ah. Hari yang depa tak boleh nak mengai jala apa semua. Allah uji, tengok ikan 24 ni. Oh, geram saja, tapi nak buat tak boleh. Allah Taala tak bagi. Tu Haji Saleh sebut, dan lepas tu saya dengar Tu Haji sebut hari Sabtu, kalau orang nak mengai dapat ikan banyak, hari Sabtu. Dan baca ayat berkaitan dengan Ashabus Sabt tu, bila pi mengai, insyaAllah dapat. Saya duk pi mengai dalam kawi, pi apa, casting semua kawan-kawan, pi malam nak kuliah, pagi keluar awal, pi 4-5 orang, pi ikut pulau-pulau ni, pi casting. Tapi kalau pasal ni, saya selalu melengung, duk tenang-tenang, tengok daripada casting. Kalau mengai, saya seronok. Tapi kalau pi dengan saya abang, kalau pi dengan saya, ikan tak dapat. Bila saya dia pun pergi sendiri, dia pun share dalam gambar dan grup, dalam grup WhatsApp, dia ikan banyak. Tiap kali saya pergi dengan dia pun, ikan tak dapat. Dia dapatlah 5-6 ekor, ikan tenggiri, ikan apa, grut apa semua. Kira tak padanlah dengan minyak apa semua kan.
Tapi depa abang kami bukan nak mengingat pun, kami nak bagi ustaz rehat. Tenang-tenang tengok log, memang tenang. Kan. Semayang tembok bawah bawah apa batu pulau, rehat singgah di Pulau Singa, naik apa kan semayang tentu tu pemandi, tentu masak tentu. Ha, petang balik, balik kuliah maghrib, duk kuliah ni rasa macam duk tembok. Duk melayang tu. Duk rasa duk duk. Ha. Orang kawan-kawan kenal ustaz Piklo kan, muka merah, tangan hitam. Jadi masih benda-benda tu ada ilmu-ilmu dia. Kita bukan orang luar, kita tak tahu. InsyaAllah. Kan? Kita akan sambung ayat ke-7 depan. Jadi grup info data ilmu tu, saya akan kongsi amalan-amalan sikit demi sikit. Yang jadi saya contoh kalau nak kuliah hari Jumaat ni, saya share sebelum hari Jumaat. Jadi hari Jumaat saya akan sebut, kok-koklah ada yang nak baca tak boleh, tak reti baris ke apa. Jadi hari Jumaat macam ni saya akan sebutlah apa yang kongsi dalam amalan sebelum kuliah duha tu. Saya akan sebut. InsyaAllah. Jadi hak ni khusus untuk orang yang ikuti kuliah lah. Kuliah dan muslim-muslimat yang saya kongsi dalam grup dan grup info data ilmu tu boleh diamalkan. Dibenarkan untuk beramai. InsyaAllah. Wallahu'alam. Boleh sama-sama kita akhiri kuliah kita pagi ini dengan sedikit doa dan setelah itu dengan tasbih kafarah dan salatul rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana zidna ilma wa si'afi rizqina wa barik lana fima razaqtana. Allahumma qihna fi din wa alimna ta'win wa ahdina ila siratikan mustaqim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul wasin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allah. Wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.